Eh, Kapres, lu jangan nyalain orang, kan gue nyemprot lu. Oh iya. Lu kenapa balasnya ke Kep Hamka? Lu tahu enggak? Gila, sepatu di sini, Jon. Kayak di Pasar Senen jualan sepatunya. Lewat di jalur. Malaman sih. Nah, gak gue sebutin namanya ya, inisial aja kali ya. Inisial aja. Ibnu ya. Jamil. Ibnu kali ya, kan dia nama panjang Ibnu Jamil. Iya. Selamat pagi guys. Siapa ini, nih? Ini dari atas puncak langsung turun ya, Boy. Abis terbang langsung ngetril. Langsung ngetril. Mi, kabar Mi? Ini lagi pengen ikut yang seru-seru yang gak pernah diajak. Lu gak bisa. Bisa. Lu gue bisa main bola tau. Pakai sepatu tril. Biar pen gua aman. Dijegal-jegal orang segede lu kan patah gua ntar. Patah lagi. Aduh. Enggak terbang nih. Hah? Udah terbang. Belum, hari ini harusnya. Ah. Lihat seru gini sih. Oh, kangen sama kita-kita kan. Iya, apalagi sama itu tuh. Mau Jamilo udah lama Jamilo. Banget enggak ketemu. Katanya udah jadi ayam katanya diri. Ah, yang benar. Jamilo kan berani banget lu. Nih, formasi lengkap nih. Ada Rifki, Jamilo, Bang Billy, Judika. Wis, ada Habib juga. Formasi lengkap yang mau main bola. Itu striker dong. Kesebelasan nih. Ada Ombe. Ombe juga udah lama nih gak ngejalur nih. Gue ngikut, Boy. Apa lo? Gue gak mau depan, gue ngikut aja deh. Gue lihat-lihat di video yang Makassar, lemah lo. Siapa? Lo. Jauh dari otot, siapa? Oyot. Gak ada oyot lemah dia, gak ada oyot lemah. Jatuh pertama dia, bukan saya. Di aspal lagi jadi. Kamera rusak. Oyot, kamu. Pecah lah ya. Pas jadi teman saya di aspal. Seru nih. Kareng. Jude, gimana persiapan hari ini? Iya dong. Udah siap buat terbang nih kayaknya. Siap fly, masuk, fly. Siap masuk sawah, Pak. Mantap. Bip. Asik ya? Ini stylenya anak Harley banget ya? Bukan, Pak. Ini security, Pak. Keamanan, Pak. Gimana, Jude? Teorinya gimana, Jude? Gila, gue kalau masalah teori mah udahlah, Boy. Standar banget, Boy. Tapi yang jelas permainan nanti, ya? Jadi, lu inget-inget yang ngajarin lu siapa ya? Jadi kalau jatuh, lu inget mukanya. Udah banyak yang ngajarin gue dari tadi. Ya begitulah. Ya begitulah. Jatuh kita guys. Ini jatuh. Tonton, awan. We'll be right back.
Gaspol. Kita main rame-rame, ada 25 motor mobil. Rame nih. Dan ini kita masuk ke daerah Ciorai. Tahun lalu sempat main ke sini. Jalurnya belum dibeton, masih makadam dan masih banyak kubangan-kubangan. Pembangunan cepat sekali berjalan, dan kali ini setelah setahun lebih balik, ternyata udah dibeton, udah halus. Kalau buat pemain adventure pasti berasa agak kurang, cuma pemandangannya tetap ajib. Ini biasanya main speed di sini. Nah, kalau gue prefer jalurnya jalur mendingan makadam, karena main speed lebih aman daripada main speed di jalur beton kayak gini. Lu jangan nyalain orang, kan gue nyemprot lu. Lu kenapa balasnya ke Kep Hamka? Lu tahu nggak? Kenapa balas? Dia yang megang klub. Boy, dia lagi sate. Apa Bang Ade? Tuh. Disikat, dia pikir gue, karena Ade gue cipratin, dia mau bales. Parah lo Bang Ade. Enggak, kan gue lihat di depan gue pelan, gue ikutin, gue kotor banget dari mana. Enggak, Bang Ade udah di depan, kita di belakang, disikat sama dia. Mantep ya? Pernah, inilah kita orang-orang dari sini. Bang Dika kalau mau lihai, harus jatuh dulu di lumpur, baru nah. Tadi gue mau jatuhin, cuman batu ah gak usah. Lo jatuh di sawah mendingan kan? Iya. Kita duduk kayak pegel aja berdiri. Dia enak sasisnya panjang-panjang. Sampai lu, Kak. Gimana? Balik lagi. Oh, lu tambah sakit. Oh iya. Gua tanjakan ya? Iya. Gua dua. Gua udah tinggal di tengah-tengah. Yang kemana satunya? Jangan. Jangan ditaruh gantinya. Jadi kadang-kadang kalau udah ngejalur, emang antara otak, tangan, sama motor udah gak sinkron. Iya, itu sering terjadi. Saya kopi. Makanya gua bilang, ya mungkin awalnya emang harus gitu. Makanya gua udah siap sebenernya nabrak pohon pisang tadi. Tapi nikmatin aja. Siap, aman. Dibalik, wah, asik!
Hah? Licin. Licin. Serosotin aja. Lemesin aja. Cuma selebritis gas-gas. Selebritis gaspol. Yang bisa ganti sepatu di jalur. Order saat ini langsung datang. Jadi kalau gak sama kita jangan takut, apa aja ada. Apa aja ada. Iya, yang enggak ada harga diri kalau lu jatuh-jatuh mulu. Aman aman. Jatuh boy gara-gara dia tuh keseripet sama sepatu yang udah jebol terus ditali rapiin. Tadi sono juga jebol makanya gitu kan. Tapi tenang di sini kan ada sepernya. Nah, oh, sweeper. Skuter. Gila sepatu di ini John, kayak di pasar Senen jualan sepatunya. Bentang-bentang Jamilo udah Jamilo punya guys, ngomongin dia udah bunuh guys. Inisialnya RIRIN. Udah resmi pacaran? Udah. Akhirnya Jamilo gak jomblo lagi. Inisial kalau gak salah ya, kalau gak salah sih RIRIN. Bukan ya? Bukan tuh mah. Itu apa? Oh singkatan. Oke, kita lanjut gas lagi. Dulu cuy gini lah. Hah? Wih, ini trial zaman now. Ini alirannya encang yang Vicky. Thank you.
lepasin. Aman. Lepasin aja, Bro. Nah. Sip. Tenang aja. Salah gigi ya? Hah? Ya, kurang buka. Oke, okay. biarin. Santai aja. Nah, kan ada yang lanjut. Ah, walai. Aman. Jangan dipikirin. Ini tahan, gua mundur ya. Oke, sip. Thank you, Bro. Masuk gigi satu, naikin aja deh. Masuk gigi satu aja. Jatuh di ujung. Mantap. Ayo Bang Wil, bisa. Ada jalan. Kita nunggu karena gue dua orang terdepan, yang depan udah jalan, gue jadi penunjuk arah. Belok ya. Nah, tujuannya adalah supaya teman-teman kita nggak kelewatan, jalannya nggak nyasar, rombongannya tetap aman. Jadi balik lagi, salah satu basic touring atau main enduro, kita harus selalu memperhatikan teman di belakang. Kalau teman di belakang hilang dalam jarak tertentu, anjir pemandangannya. Keren ya. Kita harus berhenti jadi menunjuk arah, atau kita putar balik. Kalau terlalu lama kita tunggu, teman kita nggak nyamper, mungkin ada trouble atau dia nyasar, kita cari-cari lagi. Ini turunan ekstrim nih, anjing naiknya gak kebayang sih anak-anak. bisa. Challenge-nya adalah gue yakin pas kita naik udah gelap, karena ini aja udah sekitar jam 5 sore, kita udah kesorean karena ada sedikit trouble tadi. Mantap. Sampai pas gelap. Pengaturan waktunya. Jalurnya enggak separah tanjakan yang tadi, menyenangkan. Cuma setelah itu kesininya mulai runyam. Padahal kan happy. Tanjakan kedua itu brengsek udah.
Ya kan? Nah, tanjakan ketiga, bajingan. Yang mana yang ketiga? Di depan. Makasih dah. Gua nyebrang ini aja hutan ke sana. Gimana? Aku cari rumah ibu-ibu. Gimana Pak Pres? Makanannya sedap ya? Sedap. Ya, pemandangannya asik ya? Rendangnya Bang Bill nih. Enak banget. Gak keringet gue. Gila ini kardionya kalah tuh main bola 8 babak. Oke, guys. Gua naik ojek siapa lah? Ayo, sama gua, sama gua. Kita udah kelar makan-makan, udah ngobrol-ngobrol sebentar. Cuma waktunya gak banyak. Kita berkejar-kejaran sama cuaca juga, udah mau hujan. Destinasi terakhir, Curug Golek. Keren. Ini salah satu curug terbaik. Belum pada turun nih. Habis kata-kata. Di atas kayaknya masih pada peregangan. Lemesin dulu. Udah mulai. Kate Hamka, Judika, turun tuh. Said Bajuri udah nyampe bawah. Gimana Bang Bill? Enggak nih Oboy, cuma mau ngomong doang. Biasanya teman kita, enggak gue sebutin namanya ya, inisial aja kali ya. Inisial aja. Ibnu Jamil. Ibnu kali ya, kan dia nama panjang Ibnu Jamil. Iya. Biasanya kalau belum punya cewek, gerasak, gerusuk, berenang, rompak sini, main motor, orang mau pulang, dimarahin. Ditahan. Ya, enggak gagal lo John, gitu. Sekarang mainnya santai, dirasain, enggak galak. Terus berenang juga enggak. Kayaknya dia mau pensiun motor, motornya aja dia mau lepas satu itu. Iya. Kayaknya pikirannya udah enggak di jalur itu. Udah enggak di jalur. Udah enggak di jalur ya, Kep ya? Udah beda. Pikirannya selama udah beda. Dia ke Jogja. Itu udah bukan inisial tadi tuh Ibnu Jamil itu bukan yang kita kenal lagi, Pak. Kita tanya sama yang ini. Jadi gimana di Jogja? Kan udah mulai tuh sebenarnya Jogja kan? Udah kan? Enggak dari Lampung juga udah. Oh, Lampung udah. Makanya jatuh mulu. Mana mau gue pakuin biar ngikut sama tanah gitu, bukan ngikut sama di sono. Siapa inisial siapa pesannya? Enggak, ini pesan dari orang tua ini, orang di tempat kita yang punya wilayah sini. Tuh sekarang dia mau ojok Bang Bill. Coba kita lihat mana sih orangnya. Di pulangnya nggak tahu. Iya, ini bisa telepon helikopter nggak? Jamil lo? Ya. Ada apa sih? Permainan. Kalau udah jam terbang sering, udah dewasa, itu menentukan kualitas permainan, kualitas gas. Semakin lembut, semakin dewasa, semakin bijaksana. Jadi udah resmi belum? Resmi atau enggaknya, nanti aja. Sebagai laki-laki, lo udah menyatakan belum? Oh, menyatakan udah. Udah? Udah diterima belum? Nah, itu dia. Dia mentang-mentang udah lulus ya. Gue nemenin udah lama enggak ngalamin kayak gini asli, soalnya asli. Kan nunggu deg-degan gitu kan. Eh, tapi udah berapa lama enggak dijawab? Ngiri kan ya, video tapi ini. Ya pendekatan aja, pendekatan dulu. Kita doakan ya guys. Takut, ya. Takut kena hujan. Ibnu Jamil sama seorang cewek berinisial R. R. R I R I N. Gue nggak mau komen, gue nggak mau jawab, tapi yang jelas tapi udah ini punya niat baik kayaknya, kayaknya udah deket ya, gue liat kayaknya udah deket. Mudah-mudahan doain lah, makanya tinggal status aja, tinggal kita tuh sebenarnya usia kayak gini kalau hubungan udah berjalan udah berjalan tinggal status resminya aja, mudah-mudahan.